Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentu saja saat ini semakin seru dan pastinya menegangkan ya guys. Nah sobat Mimin, yang dimana di episode tadi malam kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan kebaperan antara Novia dan juga Jepri. Seharian Novia pergi bersama dengan Jepri karena Novia selalu menuruti keinginan dari Brian. Novia pun sangat tidak tega kepada Brian ketika dia meminta bahwa Novia harus menemaninya ya guys. Mengingat Brian ini adalah seorang yatim piatu yang tak lain adalah mirip kisahnya bersama dengan dirinya ya guys. Sehingga tentu saja dia pun bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Brian saat ini, karena Novia pernah merasakan di posisi yang sama juga ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga tentu saja Novia pun selalu mengutamakan Brian ya guys, untuk kepentingan dirinya, bahkan selalu meninggalkan kepentingan pribadinya. Namun tentu saja ketika Novia bersama dengan Brian, di situ terjadilah adegan-adegan baper di antara Novia dan juga Jepri ya guys, yang dimana Jepri sepertinya sudah pernah menaruh rasa cinta kepada Novia saat ini. Walaupun dia mengetahui jika Novia sudah menikah, namun tetap saja kita pun mengetahui bahwa hubungan rumah tangga antara Novia dan juga Hakim tidak berjalan baik ya guys. Namun di sisi lain, tentu saja kali ini dengan kehadiran si pelakor yaitu Tami akan semakin memperkeruh rumah tangga mereka. Nah sobat Mimin, kali ini Tami yang tengah dikejar dari kantornya oleh sahabat dari suaminya ya guys, mantan suaminya, yang tentu saja membuat dia nampak begitu ketakutan hingga akhirnya Tami pun tidak berani kembali ke rumahnya dan dia akhirnya pergi ke sebuah diskotik. Di sana Tami pun minum dan akhirnya dia mabuk. Ketika mabuk dia bertemu bersama dengan Hakim dan akhirnya Hakim menggendong Tami dan masuk ke dalam kamarnya. Ketika Hakim hendak pergi, Tami pun malah menarik tangan dari Hakim dan mengucapkan kata I love you. Padahal itu semua di luar kesadaran dari Tami dan juga Hakim ya guys. Hakim di sini yang terlena dengan belayan dan juga ciuman dari Tami, akhirnya dia tidak bisa menolak keinginan dari Tami dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka berdua. Tentu saja mereka melakukan ini semua tanpa mereka sadari ya guys, namun tentu saja hal tersebut akan merusak hubungan persahabatan antara Tami dan juga Novia. Kali ini setelah mereka tersadar dari tidurnya, tentu saja Tami dan juga Hakim nampak begitu terkejut dengan posisi yang telah terjadi. Di sini mereka berdua saling menyalahkan ya guys, namun tentu saja segala sesuatunya sudah terjadi sehingga tidak ada yang perlu disalahkan lagi. Tami pun nampak takut jika nantinya Novia akan mengetahui apa yang sudah terjadi di antara mereka, sehingga mereka pun berjanji untuk tidak memberitahu tentang semua ini ya guys. Nah sahabat Mimin, akankah nanti Novia mengetahui tentang hubungan selama ini yang terjalin antara Tami dan juga Hakim ya guys, walaupun awalnya mereka tidak pernah ingin hal ini terjadi, namun di luar kesadaran semuanya telah terjadi. Nah sahabat Mimin, saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di ECTP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.